Yo. Yo. Mana sih caranya? Eh, join lagi. Kok gitu sih? Poster lagi, capek banget gue. Capek suruh bohong lagi. Mahans nih, cepet tauan. Pengen nyobain dah gue itu. Cepetah, gak jadi. Di mana? Lah. Lah. Di mana, Brett? Lah. Tangga. Tangga. Kayaknya email deh. Tangga yang mana? Hah? Sebelah upper engine. Yang ke atas. Iya. Di situ enggak ada orang. Ini udah lama kayaknya mayatnya. Kok di situ? Soalnya tadi gua papasan sama Devin, Devin turun, gua naik. Nah, enggak berapa lama ada email juga naik. Oh iya, email tadi di situ sih emang. Gua naik. Naik ke mana? Ke comms. Gua jadi luka. Iya, tadi email di comms. Udah dari tadi. Comms, kan? Iya, udah dari tadi banget itu. Gua juga di situ tadi enggak ada mayat, Bro. Di luka tuh ada siapa, Mel? Gua turun enggak ada orang. Ada lu. Gua lagi ngapain? Lagi di luka di kamera. Lagi ngapain tuh gua di kamera? Gimana gua tahu lagi yalah, di kamera? Yalah, lihat, Ton. Ya tadi ini Joko sama Andi Zul di reaktor. Ya, akhirnya gua ketemu dia, makanya gua masih inget-inget. Nah, harusnya, itu. Tapi pas gua naik, email turun sih. Naik kemana? Jadi email sekarang ada di mana, Jul? Lu ngeliat email juga? Nggak, Warfling berarti... Sebelum gue naik, gue sekarang di mining pit. Dari reaktor gue ke mining pit. Email di mana berarti sekarang? Di lokal, buset dah. Lu liat gue di mana, nah, Jul? Aku nakama lah, anjing. Tiba-tiba, tai lu. Gak tau nih, gue skip dulu. Gue no info sih. Banyak banget yang ngeliat email Morphling.
ngeliat gue di mana, Cul? Lu beranak cucu di mana, Mel? Di bola tuh ya. Iya, kembaran gue banyak juga. Jaya aman. Di mana touch? Hah? Di lab. Di lab. Ada siapa di situ? Gua. Sama? Gak tau, gua lepas tas ada mayat. Ada Injil. Enggak, gua sama Stella terakhir di atas. Iya, iya. Gua papasan sama Andy. Gua di api unggun. Jadi pas lagi berubah ada yang ke api unggun juga maksudnya. Gua di api unggun juga. Wah, api unggun. Gua di dropship. Ngapain tuh di api unggun tuh? Pramuka anjing. Tepuk pramuka. Bakar marshmallow, Pak. Galak banget. Tepuk pramuka, enggak tahu gua. Enggak tahu gua juga. Enggak lewat bawah gua. Pet ngomong lah. Ah, dia udah ngomong, udah ngomong. Anjing lu tak ya. Itu banget sih lu sama gua sekarang lah. People change, bro. Disuruh jadi NPC gua hari-harinya. Itu lu stasi apa, Mel? Apa? Lu stasi apa? Gak tahu, gua lagi ngetas. Gak ngeliat siapa-siapa gua. Lu dari mana, Hans? Dari api unggun. Sebelum itu emang lu ke situ doang. Langsung ke api unggun ya. Udah, api unggun buang sampah, bisa balik gua ke meeting room lagi. Gua papasan sama Andy. Koms. Yep. Koms. Blade, di mana Blade? Gua di meeting sekarang, abis dari api unggun. Gua tuh abis dari storen, isi air ke kafetaria, ke api terus ke ini, ke meeting. Lu di mana, Pak? Gua ngeliat Blade sih di api unggun, tapi berubah tadi. Lihat kamera. Ini tuh Blade. Gua si Asta nih anjing, nuduh gua mulu nih. Lensanya lagi rusak. Jangan tawa-tawa lu anjing. Ngapain? Maya dapet. Lepas dari sas. Itu siapa yang bunuh tuh? Ada yang bohong ya? Asta gak sih? Duel kamera apa? Dan itu buat dapat lover ya lu? Dapat lover. Nice. Gua seri. Nice. Kopet. Lu ngebunuh Depin kan, Imen. Gimana flashbang-nya? Yeah. Gua enggak flashbang tadi. Grenadier. Lu enggak nge-flashbang sama sekali. Gua nge-flash siapa tadi ya? Enggak, pas nge-kill gua enggak flash. Enggak ada yang kena kayaknya. Perseran gue kena flash, cok. Iya, itu gue lagi ngetes, tapi gue gak bunuh kan. Iya, anjir. Gue lagi ngetes. Pas gue mata gue udah bener, ada Blade sama ada Kopet. Wah, ini mungkin dua ya. Tapi kok gue gak mati gitu, gue aneh. Tadi gue kira awal-awal gue blunder, gue langsung nge-sup gitu. Terus gue muncul di splash zone, ada 5 orang di situ. Kayaknya gak ada yang sadar sih. Tadi yang bunuh Norman siapa? Iya, sama tempat. Oh.
Tapi lu aman ya di api ya? Gue sebenarnya nembak mayatnya bukan di situ, gue bilangnya. Gue nembak belet.